Oke, kick off babak kedua antara Bina Remaja versus Gaitman FC. Skor sementara 1-0, dipimpin oleh Gaitman FC. Aneka Printing Brothers merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan jasa konveksi dan sablon terbaik di Bandar Lampung. Dengan komitmen yang kuat pada kualitas, membuat Aneka Printing Brothers selalu menjadi pilihan utama masyarakat Bandar Lampung untuk kebutuhan tersedianya jasa konveksi dan sablon, seperti pembuatan jaket, kaos, seragam sekolah maupun instansi, serta kebutuhan cetak lainnya. Dikerjakan oleh tenaga yang berpengalaman, menggunakan teknologi dan inovasi terkini, membuat Aneka Printing Brothers selalu yang terdepan. Untuk seluruh kebutuhan printing Anda, jangan lupa Aneka Printing Brothers solusinya. Ya, langsung kita babak kedua. Winner Remaja langsung ke depan sampai dituju. Sia-sia nampaknya dari Winner Remaja ini. Kemandat mana FC? Kembali. Pelanggaran saja dari Winner Remaja. Dan bagus saja dari Gaitman FC. Gaitman FC lakukan, masih di sana, ditangkap kiper Bina Remaja Ferry Wilson Kulingnya langsung berupan umpan serangan balik kali ini dari Bina Remaja di Joko di sana. Banyak tahu sebelah sini Joko masih Joko di sana. Prabowo sekali kalau 16 ada Hengka di sana tinggalkan lapangan kali ini. Goreng aja bawa sini. Rebut aja, rebut aja. Gaitman lagi. Satu bersih saja ke depan. Ambil lagi oleh pemain Bina Remaja. Ada Dwi di sana, Bina Remaja lagi. Tahu selangat 1-2 maksudnya. Yang kembali oleh pemain Gaitman FC. Masih Gaitman FC. Tahu selangat kali dari sisi kiri. Sekarang kembali oleh pemain Bina Remaja. Reza di sana. Masih ada Agus nomor 12 sini, 1-2 dia dan Bani. Malah pengertian masih tak kepada Sinto. Sangat bahaya sepakan dari depan masih kali ini. Bina Remaja lagi bawa sangat ada anak di kanan sisi kiri langsung berpas sampai di gol. Masih Bina Remaja kali 18 sampai di gol masih di sana. Bina Remaja ada 14 di sana. Layak sekali buang dari Bina Remaja tadi. Tiba-tiba tidak diupayakan oleh untuk menonton untuk mundur tidak melewati garis lapangan. Sudah dipandangi kunci Pak. Eh sip bagus lah. Tuh satu lagi tuh bangku tuh. Sekali shooting dari Bina Remaja tadi. Tipis pada di atas mister kawang dari Gaitman FC. Data nanti jadi koreng. Masih kali ini Gaitman FC. Bina Remaja lagi mau serangan. Berbuat di sana play on di tengah masih Bina Remaja dari di tengah pendek saja ke tengah. Ada Agus sana dari kembali mendapat FC dan langsung mau tujuh kali ini masih depan baik dan mau tujuh ini langsung kecil ya langsung ke depan terobosan sampai lebih pada Agung di sana mau 10 masih Agung meninggalkan lapangan saja menghasilkan lempar ke dalam untuk Gaitman FC. Bahaya apakah dari Gaitman FC
jatuh dia, saya dilatih dulu. Semoga tidak terjadi cedera yang sangat semoga lekas baik, baik. Nah, apakah sudah berdiri Ferry Robinson? Mari, masih Binar Maja lagi, membangun serangan lagi. Ada nomor 12, salah dari Agus. Agus dan Agus ini, Batman lagi. Nomor 9 direbut oleh Iko, satu bersisanya ke depan, satu ketiga ada Joko. Joko masih Joko, untuk terobosan, Pak Aisal ada cukup sana, membangun ini, melari tempat ini. Masih Iko, tak hati sana, lisa sekali. 22 masih di sana, fly on nampaknya. Bola saja bersih dari luar Batman FC, masih Batman FC serangan balik nomor 7 masih Batman masih kita katik sana nomor 7 pas sekali masih Batman FC sampai ke 7 pas sekali Batman. Oh nampaknya handball kali ini dari Batman, tidak pelanggaran. Batman FC shooting langsung dan bahaya nampaknya shootingan dari nomor 9 ini. Balik Binar Maja, ada duit di sana. Mana lakukan serangan. Orang kabar kali ini, baik sekali umpan terobosan, dihalau lagi pemain belakang dari Batman FC. Ada Agung, masih Agung 1-2 maksudnya. Direbut kembali oleh Nana. Nana lagi bangun serangan nomor 14, ada duit di sana, sampai detik 14 ke depan. Dan ditangkap saja oleh kiper Batman FC, pelanggaran kalian apa ya? Dan diimbau kepada seluruh penonton agar selalu menggunakan masker. Masuk ke norma, jalan serangan. Putuskan saja oleh pemain Batman FC. Masih Batman FC lagi. Bawa serangan, melebar ke sisi kiri. Langsung ke depan sampai ke 7, ada Agung di sana. Bola sangat berat. Tinggalkan lapangan saja. Sapu bersih saja dari Binar Maja. Pergantian pemain untuk Binar Maja. Keluar nomor 12 Agus. Harus masuk nomor 9 Fairus. Fairus Sirus. Terus Agus. Tapi goblok kok, ngawur aja sekarang. Emang bener kok, berapa kali di situ sama kiper sama goblok. Gol 18. Makanya kata gol ini badan bagus. Ferry lagi. Lawan dalam saja. Binar Maja ada duit di sana. Salah. Kemudian tidak bisa mengontrol bola. Dari duit pemain Binar Maja. Lepas ke dalam aduk. Dan mengerti nomor 4 kali ini. Apakah tidak puas Batman FC dengan utara kebulan utara masih Batman FC nomor 3 baik kali berhubung nomor langsung 1-2 masih nomor 3 balik baik kali Batman FC apa terjadi. Oh masih dihalau oleh
Ferry kali ini masih ada Agung, Agung dari mana FC masih di sana dan mana shooting langsung ke depan. Pemain belakang dari Binar Maja Bali, Binar Maja bangun serangan lagi dari sisi kiri nampaknya ini dari ada Dwi di sana. Oh, putus saja Daipan langsung ke depan, ada Bani di sana lebar ke tengah, ada Vito, Vito langsung ke depan sampai di tujuh. Masih Binar Maja dan Fairu, Fairu Taufik masih Daipan FC, Daipan FC nomor 3 menang saja dia, ada nomor 7 Daipan FC. Langsung baik sekali, sangat kencang lari nomor 7 ini. Masih Daipan di sana, masih utang atik, masih Daipan baik sekali melebar ke tengah. Oh tidak, pelanggaran apakah dari Daipan FC ini? Ada Iko, tapi bersih ke depan. Jatuh, apakah pemain dari Daipan FC? Oh, tidak terjadi apa-apa. Lanjut. Dia udah bagus, masih dimarahin. Masih Binar Maja kali ini. Bawa serangan lagi dari sisi kanan, pelanggaran saja. Untuk penonton sudah memancing atau memprovokatori. Baik, terampil bersama Binar Maja sampai di tengah. Diblok oleh pemain Daipan FC. Binar Maja sudah ditangkap oleh kiper Daipan FC. Baik sekali kiper ini. Lakukan ke depan. Sampai di situ. Ada nomor 8 ini. Itu masih tahu offset saja. Tambahan di orang. Enggak boleh. Masih Binar Maja depan di sana, di sana kali ini masih Binar Maja lawan Victor. Masih di sana ada Virus. Virus tuh berebut kembali pemain Daipan FC, masih Daipan FC bangun serangan lagi. Masih Daipan FC. Berebut di tengah, di kanan maksudnya. Masih Binar Maja, Vito langsung umpan ke depan, ada Nana di sana. Nomor 5 masih Nana, utang adik Nana, bukan Lincah ini, sudah dikasihkan di utang, masih Nana. Nana, oper ke tengah maksudnya. Oh salah pengertian, kembali datang FC bangun serangan. Binar Maja lagi, 1-2 maksudnya. Rebut kembali oleh Daipan FC. Masih Daipan FC, empat terobosan, baik dalam pembawaan ini. Pelari sangat kencang ini, masih Daipan FC, utak atik, 1-2, salah pengertian dari Daipan FC ini. Miss. Endol. Bagus. Ya, yo. Masuk. Harus umpan terobosan, baik sekali Dwi di sana, 7. Bola meninggalkan lapangan saja, umpan sangat keras dari Virus ini. Michael bayar taruhan.
Ya, diperintahkan kepada penonton pecinta sepak bola khususnya sekitar Labuan Dalam untuk selalu menaati protokol kesehatan, menggunakan masker, makan barang. Larang-larang itu untuk Bina Remaja. Kalau bayar golong. Lihat aja dia udah bersatu sama supporter Porsling, Porsling itu. Kempesin boy, mau terakhir boy, biar dorong. Masuk virus. Set. Wah. Bola. Set, nampak ya. Bola tuh di belakang mas. Dapat. Mainin. Kasih masuk. Wah, bagus. Terus. Kembali Desmond FC bounce serangan dari sisi kiri. Tinggal itu ayam. Pelari sangat cepat ini masih Desmond FC umpan crossing maksudnya sampai di tujuh ditangkap saja oleh kiper dari Bina Remaja Berwon Tulu ini. Agung. Last serangan ke depan saja di tujuh ada Nana di sana nomor punggung 5. Kembali ke tengah. Ada Joko terobosan masuk ada virus di sana. Virus terlari. Raja umpan sangat deras kali ini dari Joko. Dapat 7. Bagus. Wek, langsung masuk. Hilang. Bagus terus. Offset di sana. Apa yang ngambil? Offset nampaknya. Lihat nunggu gol. Bang, ada yang satu. Godain aja. Banggaran. Lewat. Oh, ganti Nana ya. Ganti Nana. Wih, gak ada emang eno. Tebak Nana seringan kayak gitu. Masih mangluk. Jus, dapet gong. Kejar gong. Malah dem-dem bae. Kejar terus. Wei. Pindah sila. Iya. Balikin tas. Keren. Lah kuat tenangnya Mas Dwi. Itu hilang bolanya. Orang dia kemarin ngomong sama gua, enggak main gua cedera. Intinya dia pakai baju putih pakai baju. Main dia kedengar ngomong cedera kayak aneh. Cedera hamstring. Hamstring. Buang jauh Agus, ya ada orang sana. Masih Daitman Agung dari sana. Sampai nomor 8. Masih Daitman FC kali ini. Bangun sekarang lagi di tengah kali nomor 3. Mulai bersisi kiri, baik kali nomor 7. Ari masuk! Terobosan baik kali nomor 3, Daitman FC offset saja. Berganda pemain dari Daitman FC. Keluar nomor 13, Ridwan. Masuk nomor 5, Anda. Ambil kayaknya. Ini gimana nih? Udah. Flash ini. Flash. Bang. Enggak salah Mas kan. Ini kalau ngompornya bener. Ini grab sendiri. Iyalah. Bilang gua ini ngegol aja. Asih. Bagus. Balik Bina Remaja bangsa dari sisi kanan kalian ada dua di sana open Victor. Victor baik sekali. Satu bola masuk. Alang lagi pemain dari Desmond FC. Mau melakukan serangan balik kali ini. Nana ini nyocor sih. Masih Desmond FC dari sektor kanan. Balik ke tengah lagi nomor 9. Sampai bisa masuk ke depan. Apakah tidak ada yang muncul dari pemain Desmond FC?
Lebang dalam saja ada Reza. Reza pendek saja ke Dwi. Oh, lebih tepat. Oh, pelanggaran saja dari Reza Rahardian. Tarik, menarik kita. Kartu kuning dari Reza nomor punggung 15 ini. Ada dari Pan Esi, tendangan bebas saja nomor punggung 9 ini. Sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5 pada dan mana terus berpan. Ditangkap saja oleh Ray Rosinsu lakukan serangan balik, ada Nana di sana. Pasal Sinar Maja kali nomor 12 langsung serangan balik. Oh, dihalau lagi oleh pemain Diamond FC. Masih Diamond FC di sana, nomor punggung berapa? Terus saja play on nampaknya. Oh, sepertinya terjatuh pemain Diamond FC. Anjay. Masih Binar Maja lagi, kamu serangan dari sejak tidak ada Nana di sana. Cuk masih Nana. Nana dikumpulkan balik dan jadi keren. Langsung ke sana kali melebar ke sisi kanan di terkawang dari Daiman FC. Tunggu ya, Fikri. Yang bener sih. Ada sih. Udah main ini ya, boy. Iya tuh kayak di LDC itu kayak si Gandhi tuh kalau mau. Kalau latihan cakep, yang kompetisi pelakak rokok. Lakukan tenaga. Ya kan deh. Dari dari kemarin. Puyeng-puyeng lu kan. Buat rebusan baru kali satu dia kemarin dari penelitian. Bawa! Ketanan. Terus! Kasih aku, kasih menang! Sampai itu suaranya. Sampai pelanggaran. Nanti. Dari pemain Binar Maja masa kartu kuning kali ini. Mang No. Di dalam atau di luar kotak penalti ini, Bung? Nampaknya di luar. Kartu kuning saja dari Binar Maja. Oh, diving. Dari Beto Messi. Diving maksudnya. Ada burung diving kan? Lucu, Bauban. Dari teman Beto Messi. Bali, Binar Maja lagi. Nyusun serangan kali. Dari sisi belakang ada Pak Ani di sana. Lebar ke sisi kanan ada Joko. Joko direbut kembali oleh pemain Denman FC nomor 9 ini. Masih Denman FC. Terus! Denman FC. Terus! Masih Denman FC. Silang! Ah, kamu silang. Sudah masuk tadi aku. Silang! Agus! Oh! Agus. Dah masuk. Bola bukan kecerahan. Tahan bebas saja dari Binar Maja. Binar Maja ada Joko, ada Joko di sana. Kembali direbut kembali oleh pemain Daiman FC. Pelanggaran saja dari Binar Maja. Menghasilkan tendangan bebas untuk Daiman FC. Tanding Tompi Kunti berbicara dia. Kunti! Langsung dari mana buka tendangan saja di sana. Ditahan saja oleh Ferry. Mari aman salah. Bali lakukan serangan. Oh, offset dari Bina Rumah aja. Ini dari belakang dia. Daiman FC lagi. Bawa serangan dari sisi kiri ini. Dari ada nomor 7 sana. Tentang sisi depan oleh Bani. Bali Daiman. Bawa serangan lagi. Tindakan lapangan. Apa kunci? Itu. Wah, aneh,
Tekan di sana berdalam. Fire dituju. Masih Fairus berputia. Baik berputia Narmaja. Ragu mengejar di sana. Oh, tinggalkan lapangan saja. Berdalam untuk di Narmaja. Ada Agus. Victor kali ini. Bayar, bayar taruhan dulu, Wen. Agus lagi. Agus masih berdekat. Satu di tujuh, ada Victor di sana. Udah kating jauh. Bintang sekali pemain ini. Dalam progres untuk Binar Maja. Ada Victor di sana. Langsung ke depan sampai di tujuh. Berhenti saja Binar Maja. Bola sangat jauh kali ini. Ini yang akan gua taruhan negaranya. Buat isian juga. Kita lawan dari. Kemarin apa dia ada? Kemarin lawan dari mana? Oh, bahaya kayak gitu. Kiko ya. Kasih peringatan, Sid. Masuk 7. Nilai. Bagus masuk 7 benar. Pergantian pemain. Dek, ini Dek. Dari Daipan FC. Sini. Luar nomor punggung 10 Agung. Agung. Masuk nomor punggung 21 Edo. 20 Jack yang masuk Jack. Jangan gitu buat nanti. Kalau kita diganti siapa? Sampai 7 ada 1, 2, 3, 5 orang di depan. Sampai 7, baik saja yang mau sih. Offset saja. Untuk Delman FC Bali Ferry mengambil tendangan kali ini. Langsung ke depan sampai 7 ada Kutu di sana. Kutu kali ini. Duit, lewat duit. Di tengah. Oh, perpendek saja ke Joko. Nah, ke Fairus. Namun, ketentang umpan dari Joko tadi. Kalau itu, dari mana sih? Bahasa yang itu nih, Ronaldo. Masih di sana, umpan terobosan masuknya. Lagi, 7. Sampai. Iko, putih saja dari mana sih? Sayang sekali. Tipis saja di atas Mister Gawang dari Binar Maja. Tambah. Kalah dengan tangan. Daipan FC kali ini, bangun serangan lagi. Nomor 7. Daipan FC, baik tali sini, langsung putih ke depan. Nampaknya nomor 7 ini. Mempunyai tenaga satu ini, Jambu. Dari apa ini? Hampir saja. Gosok-gosok voucher. 2-3 peluang kali ini. Didapatkan. Masih tuh. Racing dia bang, nggak pakai tenaga. Barang ada lapor di belakang FC, ada Agung di sana. Tambah parah kami orang, enak. Masih dan man. Halang-halangi pemain belakang dari Binar Maja, ada Agus dan Niko di sana. Tuan muda, Tuna Satria, satu naungan bagi-bagi. Terus sementara masih
anggotanya banyak dipecat, udah sudah 2-0 antara Bina Remaja dengan Detman FC. Berikan dipimpin oleh Detman FC. Sementara masih di sana Detman FC bakal keserangan lagi. Offset saja untuk Detman FC. Sayang sekali peluang yang digagalkan. Offset maksudnya. Korinya cukup, jadi kasih pasir, bener nggak? Saya kan langsung, bener nggak? Ini kan offset kayak gitu. Bina Remaja ketularan LDC. Bina Remaja kali ini ada Bung di sana. Bahaya diikuti oleh pemain Detman FC. Melebar ke tengah ada Reza. Reza balik ke sisi kanan ada Jombo. Perut, balik ke Bung. Masih dulu di sana, siapa yang terjung, pindah ke tengah. Prabowo sampai ke depan di sana. Masih Pairu. Halang. Pelanggaran saja dari Detman FC. Halang ya. Halang Dekri. Enggak di dalam itu. Enggak di luar. Gak ada mana untuk penonton. Tenang. Para tenang. Ganti itu. Itu ganti itu. Sayang itu. Karena gue nih yang ganti. Gak jadi. Sayang sekali ya kan. Shooting dari sana nampaknya ada 11 dan 14. Dan kau ngasukan gol. PS, BR. Shooting, kelompok. Kalau mau dibuang ke sini. Atas Mister Kawang dari Detman FC. Bola, anjing. Bayar dulu ya. Kalau kalah ditagi-tagi. Lagungan ke depan. Masuk. Ini Bina Remaja lagi. Lagu serangan kali ini dari sisi tengah. Masih Tito di sana. Satu kedua Nana. Nana berlari dia. Oh di. Dibohong. Juga kayak demi Minion. Ternyata Nana dibohongin gitu. Karena kita mau ber. Masuk, gak masuk. Oke, sebentar sekalian, Wan. Dua aneh, Wan. Lagi. Bina Remaja kali ini. Langsung ke depan ada Nana. Nana baik sekali masuk ke hilang gak lompat dia baik. Ucai sudah babak kedua antara Bina Remaja versus Detman FC. Skor akhir 2-0 digunakan oleh Detman FC. Terima kasih kepada Bina Remaja atas partisipasinya. Remaja sudah ikut berdua. Kalah lawan kalah. Ajang Purnawan sepak bola Abang dalam 4-2 tahun 2021. Sampai jumpa di hari Kamis.